heck is this mascara? It's literally just like a metal rod. This is supposed to be one of the only mascaras that works on Asian lashes. Oke, ku nggak tahan dan ku beli, tapi sebenarnya ini bukan first iron metal mascara ya guys. Karena ku pernah lihat Neogen dulu pernah ngeluarin, tapi yang ini nih yang viral. Jadi mari kita coba mascara ini dari Judy Doll. Sebelum itu kita lentikin bulu mata dulu. Wow. Apakah dia bakalan gampang dari maskara yang lain? Yang sebelah sini jauh lebih panjang dari yang sebelah sini kan? Jujur menurut aku aplikasinya nih jauh lebih gampang dipakai dibanding aplikator yang lain. Dan dia kayak nggak messy gitu loh guys. Wow. Sebelum pakai dan sesudah jauh lebih volumized, lebih lentik, dan juga jauh lebih panjang. Ini adalah maskara brand lain. Kalian bisa lihat nggak? Yang ini tuh jauh lebih intense. Sekarang kalian lebih tim mana? Tim maskara biasa atau tetap kalian pingin cobain ini karena dia lebih rapi?